Kekuatan dari alam. Kekuatan dari alam. Aduh, oh ya, nggak boleh keringetan, Neng. Halo Indogemes, para penikmat alam lain. Selamat datang di acara Buka Bungkus bersama Abah. Dan pada hari ini Abah mau unboxing ini. Seperti yang kita tahu, ini adalah lampu ajaib. Dan ini juga hasil dari para donatur Abah, para penyokong klinik Abah. Terima kasih. Dengan ada lampu ini, nanti di live stream nanti bakal Abah pakai untuk ramal-ramal kalian, atau mungkin nanti ada sesi-sesinya. Oke, tanpa basa-basi langsung kita unboxing aja. Ini Abah beli di salah satu toko online shop. Nah, oke, ini sudah buka. Nah, sekarang pindah ke kamera bagian atas. Tes. Nah, seperti yang kalian lihat, ini sudah ini ya, masih terbungkus ini, tadi sudah dicopot alamatnya dan segala macam. Jadi, ya, kita sekarang akan unboxing. Sebenarnya lampu ini Abah idam-idamkan ya sebenarnya. Cukup sulit dicari. Jujur. Sampai beli di online shop berarti di sini cukup sulit dicari. Karena ini barang sepertinya udah cukup langka. Jadi langsung buka aja unboxing. Oh, ternyata di bubble wrap. Karena ini elektronik, jadi harus aman. Ternyata di bubble wrap. Dan ini lampu sihir Abah, lampu ajaib. Bubble wrap-nya digunting juga. Sebenarnya enak pemain kayak gini tuh. Bentar. Aduh. Ini agak sulit. Gimana cara bukanya? Buka dong, misi. Agak rebel ya. Agak rebel dikira ini. Ini bubble wrap-nya dulu. Nah, sekarang ini lampu ajaib Abah. Sekarang kita cek dalamnya. Wah. Abah sangat excited dengan barang ini. Akhirnya Abah bisa sulap. Wah. Oh gini. Oh. Nice. Ini ada buku petunjuk ini. Baca dulu. Coba tahu ini. USB plasma operating simulator. Instruction. Warning. To reduce the risk of electric shock, do not open the base of product. Do not attempt to remove glass. Oh, nggak boleh hilangin ini. Oke. Okay. Jadi di sini dapat ada ini kayak powernya gitu ya. Oh, ini apa? Oh, baterai. Oh, aduh, agak-agak ngeri juga nih sebenarnya baterai. Ini gimana cara ininya? Tahu dulu. Aduh, abis sampai keringetan, coba agak wadau juga sebenarnya nih, agak-agak takut juga nih. Ini apa ini? DC. Dicas? Dicas bukan sih? Enggak ada. Coba kita pakai power bank dulu ya. Mau coba pakai power bank dulu, moga it works without battery. Ntar baca instruksi dulu. Apa? Soalnya agak takut ini barang elektronik. Sorry. Remove ya. Enggak boleh remove. Oke, baiklah. Kita sekarang akan mencoba secara langsung. Jadi powernya pakai USB. Abah di sini coba pakai power bank. Moga agak bimbang juga sih. Karena pertama ini kecil, kedua ini mengerikan. Udah on enggak? Udah on deng. Hati-hati, di offin dulu. Biar aman. Agak bimbang sebenarnya. Mundur. Oke, it's active. Oh shit. Why? Oi. Wah. Wih, nice. Ih, lucu. Wah.
agak kesetrum. Aduh. Wah. Jadi pajangan oke sih nih. Pajangan aja deh nanti. Oke. Baiklah. Jadi yang seperti kalian lihat sudah ini, Abah sudah mendapatkan kekuatan. Kekuatan dari alam. Kekuatan dari alam. Aduh, oh ya, nggak boleh keringetan, Neng. Jadi penggunaan ini nih nggak boleh keringetan, nggak boleh apa, yang jelas. Wah. Terima kasih power bank. Nah, kayak gitu tuh. Jadi begitulah, ini barangnya ini bagus sih. Bentar. Oh, Abah melihat masa depan ini. Mau tahu masa depan apa aja? Tunggu nanti di live stream. Makanya jangan lupa like, share video ini ke teman-teman kalian yang mau pengen beli barang kayak gini. Barang ini bagus, tapi alangkah baiknya barang ini cuma Abah yang punya aja. Sebenarnya kalian mau punya juga nggak apa-apa sih, tapi lebih baiknya Abah aja karena Abah sudah menyalurkan kekuatan Abah di sini. Jangan lupa juga subscribe Clean Sound serta subscribe Clean Sound Live karena setiap live Abah bakal bawa ini terus nih. Oh ya, aktifkan loncengnya. Terus kalian boleh juga komen di bawah barang-barang apa aja yang Abah butuh belikan. Dan juga terima kasih juga kepada para donatur Abah, para penyokong klinik Abah yang sudah membantu untuk membeli lampu ini walaupun terlihat kecil namun ini sangat berarti untuk Abah. Terima kasih kepada kalian dan sampai jumpa di Buka Bungkus lainnya dan saksikan misteri malam setiap upload hanya di Clean Sound. Stay clean and sound. Bye bye. Hey, jangan close videonya dulu. Kalian gak lihat aku lagi pakai baju apa? Wibu Rokaru. Iya, ini adalah merch official Wibu lokal dari Clean Sound Studio. Oh, kalian gak suka sama warna yang ini karena kalian Wibu dan selalu ingin berbeda. Tenang, aku punya solusinya. Dan tada, versi lain dari baju Wibu Rokaru. Sama kerennya, sama Wibunya dan ya, sama harganya. Jangan ngaku Wibu lokal kalau kalian belum pakai baju Wibu Rokaru. Apalagi, bentar lagi bakal banyak event di Jepangan. Mana baju Wibu lokal kalian? Kalau kalian mau baju Wibu lokal, buruan ketik di browsermu bit.ly/tokocs atau klik linknya di deskripsi di bawah. Iya, buruan beli karena stoknya terbatas dan buruan beli karena aku juga butuh makan. Dan sekali lagi, bit.ly/tokocs. Di bit.ly/tokocs isinya bukan cuma baju Wibu Rokaru, ada juga masker Wibu lokal dan masker Clean Sound serta merch Clean Sound lainnya. Ayo buruan ke bit.ly/tokocs dan dapatkan baju Wibu lokalmu sekarang.